Assalamualaikum sahabat Wijaya Stuti Vlog Channel. Kali ini Wijaya Stuti main ke 90 Gourmet yang ada di Bandung. Bukan sekedar main aja sih, tapi kita di sini mau dapetin ilmu penting banget seputar asuransi. Acaranya sih agak molor gitu guys, yang harusnya mulainya jam 10 pagi tapi agak molor dikit lah. Tapi puas deh tergantikan karena bisa foto-foto dan di sini banyak banget spot-spot kerennya. Nanti di video selanjutnya aku mau kasih lihat beberapa sisi 90 Gourmet yang keren banget. Recommended buat kamu main ke sini. Makanannya juga oke banget. Oke, kita balik lagi ke acara. Acara ini adalah acara dari HaiBunda.com bareng sama Allianz. Aku datangnya lumayan kecepetan nih, dan ternyata kita tuh harus bawa botol plastik atau botol beling buat ditukar dengan asuransi jiwa kita. Keren banget kan? Untungnya aku bawa botol beling dan botol plastik, jadi langsung ditukar deh sama asuransi jiwa. Hai Bunda dan Allianz ini concern banget sama ibu-ibu dan anak-anak untuk menata masa depannya dengan beragam program asuransi. Seru banget, di sini ada Datu Rambulan, istrinya Tria yang dari The Changcuters itu loh guys, tau kan? Saya itu kesibukannya berarti punya blog yang memang isinya adalah untuk bisa menginspirasi ciwi-ciwi atau para bunda untuk bersih-bersih di rumah, gitu ya. Kalau bunda yang satu ini bersih-bersih mencakup ya bu, kita mau bersih-bersih dulu pakai daster ya kan, mau kamu minyak ya bu. Iya, waktu pakai daster lagi ya. Oh iya benar-benar betul. Jadi kalau misalnya kita boleh tahu juga, jadi kan pengalaman-pengalaman itu banyak banget ya. Kalau tahu kita tahu dulu kan. Tentunya kita juga sepanjang hidup nggak mau terganggu dong dari penghasilan kita, apa yang kita tabung, apa yang ingin kita hasilkan, pekerjaan kita, mana kita juga masih harus urus anak, sama mereka cukup, mereka juga butuh biaya. Itu makanya kita butuh perlindungan. Pada cancer, ya. Cancer ini pada saat seseorang difonis cancer, itu sebenarnya ada beberapa tahapan. Jadi kalau seseorang keren banget sih ini, semua di cover sama Allianz, pokoknya top deh. Yang belum punya asuransi, kudu pikir lagi nih buat punya, ya nggak sih guys?